Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya yang berada di sana. Ya, ketemu lagi dengan saya Muntaha atau A ya. Alhamdulillah saya sudah sampai di empang pemancingan Cinjago atau Manur Husin ya. Hari ini saya pengen tahu nih guys ya. Saya pengen tahu pada titik fokus seseorang yang mancing ya. Kenapa? Karena saya juga pengen tahu juga guys ya. Ketika orang narik juga saya videoin juga nanti guys ya. Kita lihat nanti guys ya. Kita masuk ke dalam, kalau memang ada kita langsung cari orangnya, siapa orangnya. Oke guys, kita lanjut kembali guys. Wow, mantap guys. Waduh, baru nyampe guys, sudah ada yang dapat, coba lihat dong, Pak. Mantap. Dari mana, Pak? Dari Ketukangan. Ini posisi kayaknya mantap banget di sini nih. Bukan main ya? Oh, Bapak namanya siapa nih? Pak Eko ya. Pak Eko aslinya dari mana? Dari Malang. Jauh sekali Malang ke sini. Di sini tinggal di mana? Tukang-tukangan. Daerah mana itu? Dapat lagi guys, lihat guys, mantap guys. Baru taruh langsung dapat guys. Ya, ternyata memang spot Cinjago ini mantap sekali guys ya. Nah, itu ada lagi tuh guys tuh. Nah, berdua guys. Ya. Kita videoin di sini aja guys ya. Ah, Bapak Eko ini dia dari tukangan ya. Nah, sekarang dia dari jam berapa, Pak? Baru sampai. Baru sampai. Mantap, baru nyampe udah narikin, dapat berapa udah nih? 4. Keren, baru nyampe dapat 4 guys. Kita lihat guys ya, Pak Eko guys. Nah, dia mancing di pinggiran sini guys nih. Lihat guys, baru ditaruh langsung dimakan guys. Kita lihat guys, mantap, narik lagi guys, mantap, dapat lagi guys. Ternyata rezekinya ada di sini guys, Pak Eko guys. Baru nyampe udah dapat banyak guys, lihat tuh guys. Oke guys, kita lihat guys ya. Terus. Pak Eko gimana, Pak Eko mancing pakai apa nih umpannya, Pak Eko? Pakai tangan, masa pakai tangan? Itu umpannya maksudnya. Oh, umpannya pakai umur kali, pakai tangan. Pak Eko nih dia mantep banget, angle setia nih dari Malang ini, masya Allah jauh sekali ya. Lihat guys, dia sudah lempar lagi guys. Kita lihat guys ya. Waduh, keren banget, baru ditaruh langsung narik guys. Dapat lagi guys. Woi, keren banget tuh. Kena enggak tuh? Ambil. Ya, jatuh juga. Keren guys. Masya Allah. Ini guys, Pak Eko guys, mantap sekali guys. Gimana Pak Eko? Tadi ngomong apa Pak Eko? Oh, kenapa Pak Eko? Kenapa? Oh, digaring dulu. Iyalah, kalau sudah mentah maka gedean lah. Bisa aja ya Pak Eko nih. Coba lihat dong mukanya ini dong. Ini ganteng banget Pak Eko. Keren ya, dia udah bapak-bapak tapi gak usah ganteng aja guys. Kita lanjut lagi guys ya. Kita lanjut lagi guys. Aduh, Pak gimana ngomongnya? Mancing harus lempar umpannya harus depan mulutnya. Oh gitu. Kalau di ekornya dia muternya susah lama. Oh gitu ya. Oh gitu. Oh, kena tuh guys, lihat guys, masya Allah guys, mantep Pak Sab. Pak Eko, coba lihat dulu dong Pak Eko. Ini mantep guys, 5 jari lumayan guys. Berapa 3 jari tuh? 3 jari guys. Ah, bukan 5 guys, 3 itu. Dia nggak doyan guys, kali sini guys, karena masih mentah kata dia. Ini kan mateng. Tuh, gitu tuh. Ah. Ayo Pak Sam, jangan kalah sama Pak Eko Pak Sam. Oh gitu, kenapa emang? Ya kalau digantung terus kapan mancingnya? Mesti dilepasin, masukin orang. Paling bisa nih ngomong nih Pak Eko. Jadi ditaruh ya. Kalau kalau nggak dilepas-lepasin nggak bisa mancing-mancing ya. Iya. Aduh. Oke teman-teman ya. Ini kita ternyata pas masuk ada spotnya di sini nih. Nah, Pak Eko nih rupanya nih yang jadi tujuan kita nih dia nih. Nah. Spot di mana aja makan. Cuman nih lagi kebetulan aja nih Pak Eko ya. Dia yang lagi gacor di sini nih. Pakai lumut guys. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ini juga guys, lihat guys. Mantap. Pak Eko coba lihat dong Pak Eko. Waduh, mantap. Halo. Teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang saya mau mancing menggunakan pakai umpan lumut ya guys. Nah kayak gini nih. Nah settingannya kayak gini nih ya. Dia tidak jauh jaraknya ya dari Lampung ke
ke pancingannya segini ya. Kita coba nih guys ya. Kita di pintu masuk nih guys, tidak jauh-jauh. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, kita bareng dengan Pak Eko nih, kita lanjut kembali guys untuk mancing manianya guys. Oke, kita mulai langsung. Gede juga guys, pakai lumut guys, dapat guys. Aduh, sampai narik-narik guys. Gak ada yang videoin guys, maaf guys ya, langsung gini aja guys ya. Keren juga, gede dapat. Aduh, kita lanjut lagi guys ya. Bentar ya guys ya. Maaf guys, bentar guys. Ada yang lewat guys. Bentar ya. Ya, ya silakan, silakan Pak. Masuk ya, masuk Pak. Silakan, Pak. Gitu ya. Heeh, betul. Oke, nariknya lucu guys, mantap guys. Aduh, keren juga guys, gede guys. Keren guys, kita masih narik lagi guys. Oke guys. Belum.
lagi guys. Oke guys. Ya. Kita lanjut guys ya, kita lanjut. Gas Paiko, gas gede gas Paiko, mantap Paiko, narik Paiko, keren. Tadi saya terlepas kayak gitu guys, sekarang Paiko yang dapat, masya Allah. Iya itu dia kayaknya. Sabar, tuh saya lagi nih Paiko ya. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Mantap guys, jalakin guys. Ya kita mancing di pinggir saja guys. Di pinggir empang pemancingan Cinjago guys. Kita lanjut lagi guys. Lihat guys, Paiko narik lagi guys, jalan guys, mantul, lihat Paiko. Paiko, mana dia Paiko? Paiko, mantul narikin terus dari tadi Paiko, aduh. Halo guys, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Itulah barusan saya mancing menggunakan lumut ya, umpan lumut ya. Saya tidak jauh-jauh guys, ternyata pas saya masuk, ketemu Paiko nih langsung nih. Paiko, lihat dong Paiko. Aduh, Pak Eko menarik. Nah, Pak Eko dia menemani saya mancing di empang pemancingan Cinjago atau Cimanderusin ya. Kita sekarang menggunakan pancing umpan lumut. Nah, itu dia tadi ya, guys. Sekarang kita lihat guys hasilnya ya. Karena memang saya sebentar lagi selesai ya, mau ada aktivitas di luar ini. Jadi, kita sampai di sini dulu guys ya. Kita lihat hasilnya saya guys ya. Menarik aja guys. Ah, Pak Eko, kita udah dulu ya. Nah, Pak Eko nanti lanjutin saja di sini. Oke, Pak Eko ya. Saya sampai di sini dulu. Pak Eko terus tariknya ya, ikannya terus tarik terus, Pak Eko ya. Mantap. Ini saya di sini habisin aja ikannya sini. Kita lihat guys hasilnya saya guys hari ini berdua dengan Pak Eko guys. Masya Allah guys. Lihat guys, sebentaran doang guys. Aduh, kita lihat dulu guys ini guys. Ini hasilnya guys. Nah, Pak Eko coba Pak Eko maaf Pak Eko dipegang Pak Eko, tunjukin. Lihat guys, nah ini hasilnya guys, bentaran dong guys, kelihatan ya. Nah ini hasilnya guys, sebentar saja guys saya mancing dimulai tadi dari jam 10 sampai jam 11, ini 1 jam guys. Hasilnya teman-teman, ya ini hasilnya. Oke, kita lanjut kembali guys, jangan lupa like and subscribe-nya, share juga ke teman-teman kalian semua. Ya tonton terus di YouTube-nya Muntaha AA. Hari ini nih guys, ya nanti ntar saya akan upload langsung guys ya. Oke, sekian terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, satu jam hasilnya ini guys. Berdua dengan Paiko. Paiko, lihat Paiko. Mantap. Nanti kita lanjut kembali Paiko ya. Oke.